Mereka itu kan tamu di hotel ini. Jadi kamu bisa lacak data-data mereka. Benar juga ya Tante. Tapi kenapa aku gak kepikiran kesana ya? Niki, makanya kalau apa-apa tuh tenang. Pikirin sebelum bertindak. Tante bergantung sama kamu untuk mendapatkan perempuan itu. Ingat ya Niki. Nasib kita bergantung sama perempuan itu. Bu, itu orangnya Bu. Maaf Bu. Iya. Maaf ya Pak, saya mau tanya. Ibunya lagi hamil ya? Iya lagi hamil, kebetulan lagi ngidam-ngidamnya sih. Baru nginep di hotel ini ya? Iya baru mau check out juga sih. Maaf Mbak, jangan ribut di sini, ini tempat umum. Lu siapa? Bini dia juga, lagi hamil aja juga. Jadi, kamu emang udah lama tinggal di sini? Iya. Selama pekerjaan aku belum selesai, aku masih akan di sini. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Pipis. Hah? Pipis? Pipis? Hah? Ya ampun, kamu kenapa gak ngomong kalau mau pipis? Nanti kan kita bisa ke kamar mandi. Sini-sini, ya Tante gantiin ya celananya ya. Kamu ada bawa celana gak? Dia ada bawa celana gak? Celana ganti. Ada kok. Ada. Yaudah, okay. Sini ya. Yuk, kita ganti celananya di sini. Oke? Okay? Ini deh. Ini tolong dilipat ya. Gimana sih? Terus kayak ginian aja kamu gak bisa? Takut gitu megang celana kayak gitu? Kamu bekas pipisnya dia. Kamu tuh harus bisa ngurus kayak ginian. Karena suatu saat kalau kamu punya anak nanti, kamu harus bisa urus dia. Urusan anak itu gak sepenuhnya itu urusan istri, tapi juga urusan suami. Oke. Perhatian sekali dia sama anak-anak. Cocok untuk menjadi ibu. Kan, dia bersih celananya. Tapi kamu hebat ya, Ana ya. Dari tadi dia nurut sama kamu. Sama aku enggak loh. Asal kamu tahu ya, anak kecil itu punya insting. Dia tahu mana orang baik dan orang jahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jahat, kamu dari mana? Kok semalam gak pulang? Ada lemburan. Biasalah. Jahat, kamu kok gak bilang sih sama ibu? Kalau Naya tuh udah pindah kerja ke hotel besar. Masalahnya ada ibu-ibu yang bilang bahwa Naya itu bolak-balik ke hotel. Itu jadi bahan gosip di sini. Makanya ibu ngecek. Terus sekarang ibu paham. Coba kalau ibu salah paham, terus ibu nuduh kalau Naya itu berselingkuh dan itu bukan anak kamu, gimana coba? Ya
kamu bengong? Bener kan? Naya gak selingkuh? Dan itu anak kamu? Ya enggak lah, Bu. Gak mungkin anaknya selingkuh. Kamu kok kesel gitu sih ngomong sama ibu? Abisnya ibu mikirnya kayak gitu. Itu anak yang dikandungannya anak ya. Kalau bukan anak aku, anak siapa juga? Ya bagus lah. Kalau Naya gak selingkuh. Lagi beres-beres ruangan Pak Safi, tapi Bapak belum kelihatan sama sekali, Bu. Kamu ini sekretarisnya apa bukan sih? Masa bos kamu pergi kamu nggak tahu? Kerja kamu tuh apa? Apa? Gak apa-apa, Mbak. Ya ampun, udah Mbak istirahat aja ya. Biar saya aja nih yang ngurusin tanamannya. Udah Mbak istirahat ya. Gak apa-apa, Mbak. Tergores sedikit aja kok. Pasti Mbak lagi mikirin anak-anak ya. Aku tuh ngertiin sekali loh perasaan Mbak. Memangnya kita sebagai orang tua tuh gak akan pernah berhenti untuk mengkhawatirkan anak kita. Meskipun mereka udah dewasa, bahkan mungkin sampai kita mati, kita akan tetap mikirin mereka, ya kan Mbak? Ya sih Mbak. Namanya seorang ibu pasti maunya melihat anak-anak bahagia. Tapi di keluarga saya, anak-anak saya sepertinya sedang bermasalah. Hidup mereka berantakan. Jujur sebagai seorang ibu ya, saya sedih, saya memikirkan mereka. Tapi saya juga gak tahu sih, harus berbuat apa. Ya, sebenarnya sama Mbak. Aku juga seperti itu. Gak tahu harus ngomong apa ke Nikita supaya dia bisa balik lagi sama Zafi. Rasanya senang sekali kalau bisa melihat mereka seperti dulu lagi.
Saya ada solusinya. Maksudnya papa bagaimana? Pokoknya mah tenang aja. Pokoknya papa punya rencana. Dan papa pikir sebaiknya rencana ini harus dilaksanakan secepatnya, sebelum terlambat.